Saya tengah tunggu musim saji kat Bangi ni. Allah, saya lari duduk dalam masjid kalau saji turun tu. Aku kalau turun hari Jumaat rasa dah kiamat lah tu. Tak apa, boleh main saji, main boleh main ski lagi. Allah. Bangi mendung ah, angin kuat. Saya kerja hari ni. Bersiap. Ha? Kerja ni? Haa, kalau kerja. Berapa pulak video abang balik tu lah. Buyang ayah lah. Abang balik. Oh, sudah pening kepala lah. Tak perasan tu. Dia berjalan tu rasanya. Dia on kamera. Dia bawa pelawak kamera ke? Dia jalan kat luar, kalau jalan biar air, kacau. Tak perasan dia bawa bersama air, eh? Weh, malah ada, weh. Saya nasib baik, dia perasan. Rasanya orang lelaki mana dah tak ingat saya. Assalamualaikum. Eh? Mereka beli barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada kali ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala dengan rahmat-Nya sentiasa memberi kita kekuatan untuk duduk dalam majlis yang baik. Moga Dia beri kita kepahaman pada segala ilmu yang wajib kita pelajari. Dan inilah yang kita sebut selalu sebagai ilmu qada'ain. Dan Dia beri kita kekuatan juga dengan rahmat Dia dan ihsan Dia untuk kita amal. Bertepatan seperti mana kehendak dalam syariat. Barulah ilmu itu dikatakan, amal itu dikatakan sah. Dan barulah dia dinilai sebagai amal soleh. Jangan gagal pada belajar. Nanti gagal pada amal. Jangan gagal pada belajar. Nanti gagal pada amal. Bila gagal pada amal, kita macam tak beramal. Ini yang pun takut ni. Nanti pulang kepada Allah nanti tak ada bekal. Tak ada bekal. Okey. Kita terhubung dekat slide. Kenapa dah slide ni? Nombor berapa? Oh? Nombor 6 saat niat. 6. Ada hukum. Okay. Tengok balik ni. Ini wajah. Ini wajah. Okay.
Eh, apa hilang satu lagi? Ustaz, hari ni sambungan nombor 6, Ustaz. Niat ada. Tak tahu, tahu. Nombor 6 eh? Kat sini lah. Ini saya terang lagi. Ini baju apa? Ini baju apa? Wajib syariah. Syarak. Wajib syarak. Ini petani. Ini adalah hukum rak. Okey. Kenapa kita kata ni hukum syarak? Ini kau tak buat berusaha. Eh, berusaha. Lepas tu negeri spesifik. Ini hukum syarak. Yang kita belajar. Wajib ni, petang wajib ni. Kita dah belajar pada kelas tauhid. Wajib ni dia terbagi pada apa? Dua. Dua. Dua, Ustaz. Wajib syarak. Bukan dua. Ah, nampak dah lupa lah. Ada enam ke apa tu lah yang pecah-pecahan dia tu. Ah, yang dua tu wajib akal. Empat. Enam. Wajib syarak. Raji wajib apa? Wajib araji. Wajib akal. Wajib akal. Wajib adat. Wajib ada. Wajib. Wajib akal. Wajib arat. Wajib arat. Wajib zati. Lagi wajib. Akal. Zati. Adat. Wajib. Wajib akal. Wajib akal. Wajib akal, wajib adat, wajib orang. Wajib syari'i, wajib upaya, wajib usuli, wajib akal. Wajib furul, wajib aini. Wajib aradi. Ada. Itu wajib. Dulu, jangan sebut. Jangan sebut dulu. Sebut yang utama ni. Tauhid ada empat. Ni. Arad. Juga jatuh pada adat. Juga jatuh juga pada pada akal. Tapi yang ni, yang ni. Okey. Ni kalau niat ni rukun syarat syarat batal batal. Dia set by set. Rat. Batal. Ok.
Bisa kita belajar buat solat. Okey. Rukun niat ada apa? Kita cakap buat solat. Ada apa rukun niat? Niat. Ada tiga. Ada tiga. Jenis solat, Ustaz. Ha? Rukun niat ada tiga. Ada tiga. Rukun niat solat kan? Oh, solat tak ada tak harut, tak yin. Ha, ni memang buat solat lah. Ni kalau solat sunat ada dua, kalau solat mutlak ada satu. Ha, tak apa, kita kata solat padu. Ha. Eh? Rukun. Kalau kita lihat jenis amalan ni, okay, kita buat ni dulu eh, syarat. Syarat sah niat ada berapa? Ni pun baca lagi. Enam. Okay. Pembatal niat ada berapa? Tiga. Apa dia? Tidak tetap niat. Berletak. Berniat memutuskan solat. Berbolak balik memutuskan solat. Balik pada memutuskan solat. Yang tiga kan? Ingat eh? Tu kena banyak salin nota. Kena banyak salin nota. Kat situ lah tempatnya kita nak rujuk nanti. Dia tiga lah. Tiga. Ini memutuskan solat. Ni. Maknanya niat memutuskan solat. Satu. Dua. Berbolak balik. Nama dia syarat. Taradud. Alamak. Ya, alhamdulillah. Okey. Takdir tu? Taklik lain. Oh, taklik. Dia tiga ni faham kan? Tak terang lagi dah. Ini. Saya dah terang lagi dah. Ini dah terang banyak kali ni. Okay. Orang baru tak dapat tahu Zat. Orang baru? Orang baru ke tunggu? Alhamdulillah. Dekat pembatal. Nanti dekat pembatal solat saya terang balik. Okey. Ni. Mengikut jenis amalan. Okey, ni apa? Martabat. Ya. Martabat. Ni nama dia martabat. Ni nama dia martabat niat. Bagi kepada berapa? Empat. Empat. Satu. Wajib jemaah. Fardu. Fardu yang tidak wajib jemaah. Solat fardu tak wajib dulu. Tak wajib jemaah. Satu. Solat fardu yang wajib jemaah. Wajib jemaah. Jemaah. Sini pula nombor dua. Wajib jemaah.
Solat Jumaat ni hanya satu je solatnya wajib Jumaat. Dalam mazhab kita ni yang boleh solat Jumaat. Lepas tu? Solat yang berwaktu dan bersebab. Sunat. Resul sunat. Solat sunat yang berwaktu dan bersebab. Ah, ha, solat sunat. Resul buatan sunat. Berwaktu. Bukan. Bersebab. Tiga. Lagi satu. Solat sunat tiada waktu dan sebab. Solat sunat tiada waktu atau tiada sebab. Empat. Satu. Dua, tiga, dan yang terlalu empat. Haa, buat sini lah. Ni nama dia, Martabat. Okey. Jadi rukun ni nanti kita akan kaitkan dengan martabat. Okey. Pening ke tengok cabang-cabang ni? Ha? Okey Ustaz. Itu yang okay. Yang baru Ustaz takut tak terpolu. Ah, okey. Saya nak guna kopi. Nak rambut kepala ni nanti banyak sangat nanti. Jadi kita dah terang tadi sampai mana? Sampai? Martabat. Nombor 5 kan? Jadi tambah lagi nota. Ini memerlukan kasut arut TR in. Atau lila Q TR. Ini juga memerlukan kosat arut TR dan jemaah. In. Imam atau makmum. Berjemaah. Tambah-tambah sebutan. J. J. TY. J. Okey, pening ke ni? Alhamdulillah, okey. Boleh, Zah? Boleh. Pelan-pelan. Pelan-pelan, dengan kau. Allah akan tolong kita. Kita ada kesungguhan. Penting tunjuk kesungguhan. Salin, dengar betul. Tinggalkan dulu goreng-goreng nasi. Tinggalkan dulu buat apa pun. Bahasa Cina mana-mana, Zah? Bahasa pinggan. Ajar kau bahasa pinggan. Kan yang pun terjun dalam bahasa pinggan. Fasad. Dan? Tak yin. Ni? Fasad sahaja. Nampak tak perubahan berdiri kita? Bila kita lama belajar, kita berjawab. Tabariah sebelum ni dah belajar kan? Belum belajar dengan saya kan? Yang detail tak belajar, Ustaz. Kabarnya kalau tak belajar dengan saya, boleh dijawab ni kan? Tak belajar dengan saya. Belajar masa sekolah, Ustaz. Basic je. Sekolah rendah. Oh, lama. Sekarang dah jadi mak orang. Saya nak cakap apa? Kalau kita lama belajar, dan kita ada perempuan, kita akan kenal dan kita akan berjawab. Itu juga saya cakap. Kalau kita baru belajar, kita masih lagi melihat-lihat. Kalau kita dah belajar, kita dah kenal. Kalau selalu belajar, pernah belajar dengan orang lain, lagi kenal. Lagi senang. Apa ni? Buka ni. Lepas tu, apa yang kita nak cakap, tulu zaman. Tu
Sepuluh zaman. Okey. Di sini pula. Nombor empat. Dia bezakan ni, dua ni. Ni. Dan dibezakan satu lagi. Nama dia. Ni. Ini apa? Apa ni? Ada niat. Kebiasaan. Kebiasaan. Ini kebiasaan. Mandi tak ada niat mandi wajib, tak ada niat mandi sunat. Dia hanyalah mandi. Ah, dia yang mandi. Eh? Tapi ini adalah ibadah khusus. Bila diletakkan pada you akan niat. Inilah tujuan dia kita berniat. Kalau tidak, dia jadi benda biasa dah. Walaupun kita ingat solat. Tapi tak ada niat solat. Dia jadi benda biasa. Kita berdiri biasa, kita tunduk, gitu dah. Eh? Ini, dia nak memperlihatkan bahawa niat ini adalah kerja batin. Kerja batin. Atau kata kerja hati. Ini kerana niat. Yang berhak mengeluarkan dia adalah hati. Ini kerja batin ni. Okay. Kalau kita buat another note. Dibantu oleh lidah. As. Apas. Lapas. Okey. Dia nampak jelas. Ini hukum dia. Sunat. Dan supaya terang, ini hukum dia wajib. Hukum solat pun wajib. Atau kita kata wajib. Jadi nampak jelas niat ni kat mana. Yang nombor 5 tadi perangan dekat sini. Dan ini nombor 3 dengan 4. Dia ada tempat. Tempat apa? Tempat keluar. Jadi kalau kita kata itulah tempat keluar ni. Ni. Maknanya dia ada keluar dia dari anggota hati Ustaz. Ini dari keluar dari anggota juga. Dia tetap keluar dari anggota. Tapi anggota tu dah mulai hati.
ni. Ini nama apa? Masa? Masa ni kan? Tentu. Dia ada masa tentu dia. Masa tentu dia apa? Awal perbuatan. Lepas tu nak kena, faham ni. Saya dah bagi nota dia kan ni. Yeah. Jenis amal. Ini awal perbuatan. Awal perbuatan. Jai, ini apa ya? Ustaz, tak faham. Nak tanya Ustaz, kalau macam niat tu ada waktu kan? Dari situ dia tulis awal perbuatan. Tapi sekiranya kalau dah selesai satu perbuatan baru kita berniat, tu kira niat juga ke? Tak sah. Tak sah, okey baik. Tak sah. Awal perbuatan. Salat. Takbir. Beratu ihram. Ihram. Tak tahu orang yang apa nak ambil. Ini dia tunjuk kat sini lah. Dekat sini. Allah Akbar. Ini ya. Okey. Ikut tak? Atau pening? Boleh Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah. Pening Ustaz. Janganlah pening. Apa je usah. Masak asap pedas je usah tu. Tadi bawa perlahan-lahan ni. Cuma mungkin sebab ni kena baca balik lah kan. Wuduk. So. Muka. Dan lain-lain lah contoh lah ni. Ini bukan semua lah. Jangan ambil tak emosi ni meon. Jangan sekejap. Nanti patah. Allah Allah. Ini contoh. Ini contoh. Ini ada lagi benda-benda lain lah. Banyak lagi lah. Ini contoh. Okey. Ini tarikh. Tarikh ni adalah pokok asas dia. Pokok dia. Definisi. Asas. Saya kata-kata pokok asas. Definisi. Kalau dalam kitab juga disebut, hakikat. Ni. Jadi bila kita dah belajar, kita nampak satu perkara ni, kita akan nampak apa di sebaliknya. Apa di sebaliknya? Kita tengok adat, kita ingat. Oh, tauhid pun belajar adat. Bagaimana kebiasaan tauhid ini dikaitkan dengan beberapa perkara?
bila kita kena adat. Bagaimana dia dikaitkan? Untuk kita katakan, inilah adat. Dengan apa perkara? Walang pun belajar, babe. Jangan lupa. Berapa? Boleh, Zat. Adat. Berapa perkara? Empat. 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 Ada. Ada dengan ada, ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Ha, jadi kita tengok empat lah. Empat perkara. Ini kalau kita basuh muka, tak ada niat wuduk, tak adalah jadi ibadah wuduk. Jadi apa? Jadi adat kebiasaan orang-orang basuh muka. Ha. Okey. Jadi ni ada hukum. Okey, balik sini balik. Ni betul kat bawah lah. Ha, ni tu. Ni ada hukum. Eh? Wajib pada syarak. Wajib bersyarak. Kenapa wajib bersyarak? Sebab niat ini dikatakan apa? Salah satu rukun. Berat. Ini hukum wajib. Wajib lah buat. Wajib bersyarak. Sebab apa? Dia jadi rukun. Rukun kalbi. Rukun apa? Tambah lagi. Rukun? Ha, tambah kalbi. Kalbi. Kalbi ni kalbu. Kalbun. Ha, maknanya hati je. Bila kita kata rukun, bila kita kata rukun, maka kita katakan niat ini adalah apa? Bila kita kata rukun, maka niat ini adalah apa? Juzuk. 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 Sebahagian. Sebahagian. Nampak eh? Patut je kita dah nampak the whole picture. Dari sini cukup. Without going further. Tanpa kita pergi ke depan lagi. Kita dah nampak the whole picture. Ha. Tapi kalau masih kelabu WhatsApp lagi, ha, tu dia belajar lama sikit lah. Kali ni nampak ke atau masih kelabu WhatsApp? Nampak. Alhamdulillah. Nampak sikit. Nampak. Maknanya kita dah ada nampak satu cahaya yang terang. Walaupun ini sama-sambar lagi, ada masih terlindung. Tapi in general, kita nampak dah. Ini rupa niat. Yang lama ni kita niat. Macam kita kata apa? Kita memang sebut je lah, tak tahu benda. Tak tahu benda tau. Maknanya ilmu itu, amal itu tidak mengiringi akan dia oleh ilmu. Ibadah dalam hati yang gelap. Tak nampak. Itu timbul rasa macam-macam ni. Batal ke? Tak batal ke? Betul ke? Tak betul ke? Sebenarnya macam mana? Saya biasa jumpa orang tanya macam ni. Sebenarnya niat mana wajib macam mana kat? Dia pun tak tahu niat. Macam mana niat? Bila dia tak tahu niat macam mana, maknanya dia tak tahu apa? Hah? Kafiat. Kafiat. Faham? Kafiat. Tahu tak syarat sama mandi ada 11? Antaranya, mengetahui kaifiat. Saya tak mau cakap dengan dia. Dia mandi tak sah lama ni. Sama saya cakap. Ulama' yang cakap, puas saya cakap. Tak tahu kaifiat. Niat ni kan dia punya rukun mandi. Rukun mandi ada 3, ada berapa? Ah. Dua. Tiga. Jangan jawab 5 cukup. 5 tu rukun Islam. Jangan jawab rukun mandi berapa? 13. Oh, tu kalau rukun mandi. Itu rukun? Solat. Bayang. 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 Dua. Dua. Kalau pada najis itu
adalah najis. Ini. Kan. Another one. Kufri. Kufri. Sebab masa rata air tu, basuh najis sekali. Jadi dia punya rukun mandi adalah niat rata air. Rata air ni termasuk dia boleh alihkan air pada najis kufri. Kalau najis itu najis aini, nampak ada bau, ada rasa. Jadi rukun mandi dia tiga. Ini lapor sekalian ulama pada perkara ni. Jadi najis yang ada pada badan. Kalau saya tanya sikit lagi pula. Berapa jenis niat mandi wajib? Dua. Apa dia? Mutlak dan mukayyad. Apa makna mukayyad? Berkait. Contoh? Berkait bersebab. Haid, nifas. Haid, nifas. Junub. Junub. Mana niat dia? Lapas saja tu. Saja aku mandi haid kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi haid atau saja aku angkat hadas besar. Besar. Hadas haid. Kalau saya niat saja aku angkat hadas besar, itu nama niat apa? Mutlak. Mutlak. Saya tak kaitkan dengan sebab. Yang afdal adalah berniat secara mukayyad. 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 Nampak tak? Kalau lama belajar nampak? Sebab cakap pun dah banyak kali. Betul. Cakap pun dah banyak kali. Okey. Ni sudah, ni sudah, ni sudah, hanya ni. Ni. Syarat. Syarat ni apa yang kita cakap? Apa peranan dia? Mengesahkan. Menurut dia peranan dia? Mengesahkan. Kalau dia tidak buat dengan betul, bila kita langgar syarat ni, maka jadi tidak sah niat. Yang langgar syarat ni, maka tidak sah. Tu peranan dia. Tu peranan dia. Dia menyebabkan tidak sah. Niat ada syarat sah. Niat ada syarat sah. Ini dikatakan ada syarat-syarat tertentu dia. Okey. Tapi dah ni. Satu, tengok ni pula. Ni. Enam syarat sahnya. Okey, kita nak tegakkan kita buat dekat atas yang lain eh. Nanti dia pening lah. Dia dah banyak sangat kat situ nanti. Kita tengok, kita pun berserabut. Okey, wajah niat tadi, dah nampak tak wajah dia? Dah kenal tak rupa dia? Ah, dah nampak tak muka dia macam mana? Nampak tak macam mana muka niat ni? Nampak. Tadi. Ah, boleh nampak lah kan? Alhamdulillah. Ni dua apa ni? Panggil apa ni dua ni? Mukallaf. Tak, mumayis bukan mukallaf. Syarat mukallaf tak masuk mumayis. Ni apa nama? Wajib. Apa dia ni?
Okey, fikir kejap. Balik. Atas diri. Apa? Tidak diusahakan. Tadi saya dengar jawapan sebelum ni. Dikenakan atas diri. Ah, syarat atas diri. Dengar kat dikenakan syarat atas diri. Dan kalau boleh jawab tadi betul, tidak diusahakan. Ini syarat atas diri. Tidak diusahakan. Ini hanyalah ulangan. Masa tertentu. Masa tertentu. Ini masa tertentu. Mana? Awal. Di sini lah. The whole list. Kali ni. Lebih kurang ni lah eh. Ni. Kekal. Apa yang kena kekal ni? Niat. Ah. Niat. Ini niat ni. Niat. Ini tulis. Maksud dia tiga. Satu, tidak berniat memutuskan solat. Nombor dua, tidak berbolak balik. Berbolak balik untuk memutuskan niat. Tiga, tidak takdir ada memutuskan solat. Niat. Oh, niat pada memutuskan niat. Oh, okey. Kita kata berbolak balik pada niat lain. Pada bertaklik pada nak putus ke tidak? Maknanya nak putus solat ke tidak? Ni. Kita tengok. Kita boleh put everything in. Supaya dia jadi satu rataan yang sangat komplit. Ustaz Daipo. Memutuskan. Itu masuk kekal dalam box kuning tu. A itu sepatutnya satu. Oh. Ini nombor one lah. Yang tidak banyak memutuskan. Typo. Memutuskan. Memutuskan. Okay. Thank you very much. Okay. Tengok. Syarat tu pun ada dua atas. Ustaz buang satu. Mana? Mana kuning Ustaz. Atas diri. Okay. Saya tak galakkan benda ni dikongsi bukan dalam kelas. Kenapa saya tak galakkan? InsyaAllah tak. Tak faham. Sebab nanti orang WhatsApp saya, Ustaz dia slack ke ni? Saya tak faham. Gimana kau tak faham, kau tak masuk kelas? Betul tak? Benda ni tak boleh tegang pakai WhatsApp tu. Kaki tangan nak pakai WhatsApp pun tak habis cerita. Saya tak galak kan? Kecuali kalau kita forward dekat dia, kita mesti terangkan.
Kita galakkan kita bawa pada orang yang bukan belajar dengan kita. Kalau kita nak bincang, okey, kita bawa sama kita bincang. Ha, tu okeylah. Ha, kalau saya tanyalah, saya jujur kan, kalau kita ke kelas ni, kalau saya tulis di sini, saya tunjuk ni, saya bagi tepi kertas, okey, baca ni. Tapi cikgu kelas ni, Azhar tu boleh faham tak? Tak boleh. Tak boleh faham tau? Tak boleh kan? Tak boleh. Saya tak tahu. Ha, saya tak faham, saya tak kisah. Tak faham, saya tak apa, tak faham, tak apa. Yang saya bimbang, dia salah faham. Ha, dia salah faham. Lepas tu saya tak galakkan slide ni dikongsi dengan luar daripada kelas. Jadi dia datang dengan salah faham. Ha, tapi kalau orang tu dah biasa belajar, ha, dia nak tengok nota ni sebagai tambahan ilmu dia, ha, tu boleh. Sebab benda ni dia tak ada penerangan. Eh? Ha, dia hanya ada ni, ni gini. Macam mana kaitan-kaitan ni, ha, tu nak kena penerangan lah. Saya bimbang dia salah faham, itu je. Eh? Dia salah faham. Nanti dia berpegang pada benda yang salah. Okey. Ini. Siapa yang tak faham tiga perkara ni? Angkat tangan. This is the most important part. Lagi. Angkat tangan, jangan malu. Kalau ramai angkat tangan, saya nak ulang. Lan, kau takkan tak faham, ngada lah kau, Lan. Kau kali yang kau belajar. Jeb pun tak faham. Ngada, Jeb. Kuasa baru-baru, Ustaz. Hai. Sama aja tak cerah tahun 2004. Otak dah berkarat lah, Ustaz. Nak kena bagi beli berasur lah kalau boleh. Nak kena ulang banyak kali, Ustaz. Nak kena sanitizer. Ramai tak faham. Ingat-ingat lupa. Okey. Dengar sini. Ini penting tau. Boleh sebenarnya. Kalau seorang dua tak faham, kemudian dia bercerita. Tak apa. Tapi kalau ramai tak faham, ini sangat bahaya. Maksud kekal ni, dia syarat niat ni nak kena sah, dia kena kekal. Maksud kekal ni apa? Dia tak boleh niat memutuskan solat. Allahu Akbar. Apa-apa saya sebab? Aku nak berhenti semayang lah. Habis. Memutuskan solat ni maknanya berhenti semayang. Apa sebab? Apa-apa sebab lah. Ustaz, kalau was-was macam mana pula tu? Dia lintas saja berhenti solat habis. Awal-awal nanti dekat bab lain, taradut. Berbulat balik. Kami cerita satu dulu. Apa dia? Jangan berniat memutuskan solat. Azhar? Ya? Rupi? Ha. Jangan niat memutuskan solat. Kita tengah semayang. Ah, ya? Ya? Nak tanya apa? Yang nombor tiga tu, yang masuk kekal tu, taklid ke taklid, Ustaz? Taklid. Ah, saja. Bukan taklid. Taklid. Taklid kan? Taklid. Taklid tu mengikut. Okey kot tu ni. Masih tak? Taklid pun taklid. Taklid. L-I-K. L-I-K. L-I-K kot. Taklid. Bukan taklid. Taklid lain. Taklid ni mengikut. Betul tak lebih? Mengikut. Iman. Taklid mengikut. Taklid ni yang apa? Apa definisi dia kalau kita kata? Bersyarat. Hmm. Tertakluk ke? Apa yang kita kata? Memutuskan satu perkara dengan bergantung pada satu perkara. Taklid-taklid ni ikut babi buta. Taklid-taklid ni kita kalau taklid lain, taklid ni iman taklid. Iman taklid ni taklid ta'ma. Iman ikutan lah. Dia tak ada dalil. Tu ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ayat. Kita dah belajar kat 2P kat rumah sana.
Ah, dah belajar dah. Imam hakikat kan, belajar kan? Dekat sekolah jenis belajar. Ah, sekolah jenis belajar dah. Okey, ni 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 takdir. Ah, ah belajar dah. Ah, dah baca kan? Yang tu, buat dah baca dulu lah. Ini takdir. Ah. Ustaz yang tak klik tu bagi contoh dia Ustaz boleh? Nanti belum lagi sampai. Okey. Tanya tu kan, sekejap lagi. Ustaz, yang tak klik ni sama ke macam yang cerai yang tak klik tu? Oh? Ha, sama lah. Itulah keadaan dia. Bersyarat tu lah kan? Ha, dia memutuskan satu perkara, dia dia bergantung satu perkara. Ini definisi yang guru bagi bila dia belajar lah. Sama macam macam okey, saya nak ni ni tinggal sekejap. Saya nak terang macam benda ni lah. Ni. Bila ada satu perkataan, maka dia ada penerangan nombor satu dari segi apa? Bahasa. Atau kita kata ruah. Dan dia ada penerangan juga melanjutkan ni, kita kata istilah. Istilahi. Ha, di bahasa Arab tu, kita kata Melayu, istilah. Istilah ni apa? Huraian kepada terjemahan. Ha, huraian ni, ini ada apa? Ini ni panggil apa? Terjemahan. Kataan. Ini panggil translate. Terjemahan. Terjemahan. Tak tahu orang tu kan. Orang tahu. Orang cucu belajar. Ini? Huraian terjemahan. Ada? Terjemahan. Diuraikannya ni. Lepas tu, jadi lagi satu. Nombor dia apa? Syarah. Huraian kepada istilah. 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 Dan syarah ini juga kalau kita ikut disiplin kitab, dia adalah dalam kalau dalam dalam kitab eh, dalam kita kata kitab kitab lah. Dia adalah huraian kepada apa lagi? Lupi mana Lupi? Hilang mana Lupi? Apa Lupi? Ya Kak. Apa syarah ni huraian kepada apa? Ya mana? Syarah ni huraian kepada apa? Kalau kita baca kitab. Mantan. Matan. Bukan mantan. Ya, huraian. Huraian pada matan. Huraian pada matan. Matan. Matan-matan. Bukan mantan. Mantan ni mantan pemuda. Ha, tu mantan. Mantan Perdana Menteri. Mantan teks asal kitab lah. Ah, matan. Matan ni apa? Isi kitab. Kandungan. Teks asal kitab tu. Kandungan dasar ni. Kandungan. Matan ni maknanya kandungan. Dulu jumpa Ustaz lah. Ustaz ada benda nak bincang. Dia sibuk. Okey. Entah cerita matan je. Matan apa? Cerita je kandungan dia apa? Apa benda nak bincang? Cerita matan je. Apa matan dia? Gini-gini matan dia. Jadi, ada syarah. Kalau saya beri contoh. Contoh orang bercerita. Matan. Apa cara? Hidayatul Salikin tu. Hidayatul syarah pada syarah pada hidayah. Hidayah. Ah okey betul. Hidayah hidayah. Ah
Bidayatul Hidayah. Matan ni Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Ia adalah, ia ada syarah dia. Hidayatul Khalikin. Ini contoh ini. Tapi Bidayatul Hidayah tu pun bukannya hak asal yang yang atas lagi kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi. Ah, yalah. dia ada beberapa versi kan. Dari versi. Lepas tu kalau kita buka Riyadhus Salikin, yeah. Dia macam copy paste dari sini. Tapi dia ada different explanation. Bukan different lah, dia ada explanation di sini. Tambahan. Maknanya deeper dia tu memang lain betul, Ustaz? Haa, deeper. Dia permudahkan lah. Dia permudahkan. Dia tujuan dia untuk memudahkan kefahaman lah. Memudahkan kefahaman. Maaf Ustaz, matan tadi apa Ustaz? Simply kandungan dia. Kandungan. Ha. Kalau dia teks asal. Kalau umur barahin, apa dia punya syarah? Okey. Tak ingat lah Ustaz. Banyak kitab. Banyak kitab. Antaranya? Banyak. Saya belajar kitab tu tak ingat lah. Tak belajar syarah? Nama kitab tu banyak. Tuh Patu Murid belajar tak? Tuh Patu Murid. Bawa belajar apa tak habis? Tak habis Patu Murid. Kena PKP ni kena stop dulu lah. Darun Nafis? Darun Nafis dah. Dah belajar? Dah belajar. Ada yang kata Aqidatul Najin juga adalah syarah kepada Ummu Barahin. Betul. Ada yang kata, ada guru kata. Walaupun mungkin tak ada fakta yang tepat, tapi boleh pakai. Aqidatul Najin. Aqidatul Najin ni ada syarah dia. Mana pergi? Lufi ada kitab tak? Ada. Ada. Ini syarat Kedatul Jin. Tak ada. Saya belajar yang Kedatul Jin. Saya belajar Kedatul Jin. Kedatul Jin? Tapi tak saya ada syarat tak belajar? Saya belajar Kedatul Jin. Dia pun tak sempat habis sebab PKP. Ini kena ambil jalan. Pergi pada ni. Rufi, dia boleh ngajar. Pergi petani. Dia pergi perut petani. Pergi ambil syarah. Ambil jarah. Bukan jarah kejuraan. Ambil jarah kita. Sini pun, dekat sini saya duduk belajar dengan Bapak Ridaudin tu. Ridaudin. Bapak Ridaudin pergi petajam. Berhenti. Ya, Ulum Udin. Tunggu yang Udin. Tapi dia mengajar kitab-kitab besar. Dia mengajar kitab besar. Tapi saya memang tu guru saya dulu itu. Okey. Ini gini. Syarah. Istilah. Tapi dari segi ini ada lagi satu. Allah dah pukul 9. Sekejap dia. Nama dia Ta'wil. Ta'wil. Ta'wil ni apa? Memesongkan maksud pada kehendak syarat. Memesongkan makna menepati kehendak syarat. Zahir. Kena cakap dulu. Perkataan saya menepati maksud syarat. Lufri. Apa Lufri? Boleh tak? Dulu first time saya jumpa Lufri, saya cakap dengan Lufri apa? Ingat tak?
Apa dia cakap? Saya ingat lah. Dia cakap Lupi lepas tu tak payah belajar dengan saya. Dia cakap. Ya tak? Tapi Lupi kata nak belajar juga. Ah, tu tak ada apa-apa lah. Tu saya ingat dia tak tu. Ada berapa banyak orang. Banyak lagi saya tak tahu. Ada berapa orang yang belajar dengan saya. Saya cakap mula-mula gitu. Tapi kalau setuju juga nak belajar, belajarlah. Tapi saya cadangkan yang belajar dengan saya. Dia belajar dengan saya ni selalu yang asas-asas lah. Sebab saya kata saya pun tak pandai nak ajar yang tinggi. Tapi kalau nak belajar dengan saya, bagus juga. Boleh bantu saya. Bersebut, tolong saya gitu kan. Betulkan apa yang nak kena. Tapi, itu je lah saya cakap. Terima kasih lah. Itu dia belajar dengan saya. Itu lah saya cakap. Memang ada beberapa orang dalam grup ni. Sebenarnya tak belajar dengan saya. Sebenarnya. Dah rapat lah. Tapi tak apalah. Nak belajar pun tak apa. Tolong kan. Okey. Ni. Jadi, kita faham benda ni. Kita kena faham benda ni. Supaya ada benda yang kita sebenarnya kena pesongkan makna dia. Macam, apa ni? Benda apa yang kita pesongkan ni? Apa benda yang selalu kita kena pesongkan makna lahir dia? Terutama pada perkataan-perkataan. Atau ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Mutasyabihat ni apa? Kesamaran. Macam kita kata, Allah Maha Besar. Itu cukuplah mutasyabihat. Bukan mana besar macam mana, zahir ayat tu besar. Kalau kita zahir ayat tu ada, rumah ni besar. Apa? Banyak bilik, besar, tinggi, betul. Luas. Kereta tu besar. Besar. Saiz. Tapi kalau kita Allah Maha Besar, adakah kita kata saiz? Tidak. Jadi pesong kat mana lahir pada besar tadi, dengan apa? Kemuliaan, kehebatan, keagungan, kemurahan. Kekuasaan. Kekuasaan. Jadi, kenapa kita kata besar dan kemuliaan? Kita telah pesongkan daripada makna zahir kepada makna yang dikenaki oleh syariat. Menepati maksud syarak, undang-undang agama. Itu nama dia ayat mutasyabihat. Jadi, itu nama dia kena takwil. Okey. Okey. Ke pening? Ke tinggi sangat? Ustaz, yang tadi tu patah balik Ustaz. Mana patah nak balik mana? Yang perkataan tu. Mana? Yang tadi tu takwil semua tu. Sebelum Ustaz. Sebab belum ni. Jadi kalau kala biru dengan putih ni dia tak nampak lah kadang beli print. Jadi saya tukar pakai warna kuning. Kakak ambil gambar. Kakak pergi suruh anak beli printer. Dia kena background cerah set baru clear. Beli printer ada printer besar ni tau. Tapi katil dia mahal. Katil dia 160. Printer tu dalam 1000. Besar ni je. Traveler. Dia boleh bawa mana-mana pergi. Tapi kalau kat rumah tak payahlah. Kat rumah beli ni cukup. Lebih kecil lagi tak apa. Kita senyap kita print timpan. Senyap print timpan. Jangan tunggu. Tunggu nanti bertangguh tu tak jadi buat. Okey. Ni, kita kata tadi, tekan hingga akhir ni, satu, dia tidak berniat mengutukkan solat. Seperti dia semayang, aku nak berhenti semayang lah. Tak boleh. Mana ni ada tak kekal? Kenapa nak berhenti semayang? Macam-macam sebab lah. Orang datang rumah, orang ketuk rumah, orang hantar barang online, ping. Sebab dia online sekarang dia letak depan pintu. Dia tak ada lah nak tunggu kita. Letak depan pintu je. Lepas tu macam-macam lagi lah. Yang menyebabkan tiba-tiba kita tengah solat, kita kata, aku nak berhenti. Bila kita kata aku nak berhenti, habis. Niat ni dia tergantung gitu. Kenapa dia faham dia tu? Kalau kita cakap. Apa minta? Kalau kita cakap, aku nak berhenti ke tidak ni? Macam mana tu Ustaz? Tu bolak-balik. Tu nombor dua. Batal juga niat. Batal solat. Tu nombor dua. Berbolak-balik. Tu hati berbolak-balik. Aku nak berhenti ke tidak? Aku nak berhenti ke tidak? Orang ketuk. Orang ni ketuk. Orang ni sikit pun nak berak tu.
cepat aku nak berak, cepat. Ada juga terberak depan pintu dia kan, dia kata. Oh, sudah. Ha, suami pula umur-umur macam kita punya. Urat seorang Najib sudah tak ada fungsi lah. Dia nak keluar macam tu je nak keluar. Allah, nak berhenti ke tidak? Waktu tu, batas solat. Kenapa? Tidak kekal pada niat. Nak berhenti ke tidak? Kenapa apa? Berbolak-balik. Kalau dia kata, nak berhenti lah. Kenapa apa? Memutuskan. Ha, niat memutuskan solat. Nak berhenti ke tidak? Itu pula balik. Maka tidak kekal hingga akhir. Maka tidak salah niat dia. Tidak salah semayang dia. Ustaz, macam tu banyaklah saya punya solat dah tak sah, Ustaz. Dah belajar, memang dah sah. Itulah memang. Tak belajar. Kita kena belajar. Ustaz, Ustaz kan? Bertukar niat nak zuhur ke asar ke macam itu pun memberhentikan solat kan, Ustaz? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Dia boleh tukar niat daripada selain fardu pergi solat mutlak boleh. Kalau waktu ke waktu tak boleh tukar niat. Kalau terbalik Ustaz, sunat ke fardu boleh? Tak boleh. Dia boleh tukar niat daripada satu martabat ke satu martabat yang rendah. Contohnya, orang yang istiadah, dia wuduk untuk sembahyang fardu. Setelah sembahyang fardu, dia kena wuduk. Okey. Kalau adalah kata dia nak sembahyang fardu, dia nampak orang jenazah masuk. Boleh tak orang istiadah ni menggunakan wuduk yang sama untuk sembahyang jenazah? Tak boleh. Boleh. Sunat. Sunat. Jenazah bukan sunat. Fardu. Oh, sunat. Tapi tahap dia lebih rendah. Okey. Katakanlah orang syiadah ni, dia masuk masjid. Boleh masuk masjid tak syiadah? Boleh. Okey. Dia nak sembahyang jenazah. Kalau dia nak sembahyang fardu, dia kena tunggu masuk waktu. Dia kena basuh kemaluan, dia kena tampal kemaluan, dia kena boleh wuduk dengan syarat mesti tunggu masuk waktu. Okey, ikut data ni. Siadah. Kalau saya orang yang siadah, saya masuk, saya nak sembahyang jenazah mak saudara saya. Kalau sembahyang waktu, kena tunggu masuk waktu. Kalau sembahyang jenazah, masa bila orang siadah ni boleh ambil wuduk? Masa jenazah tu dah siap pun tak ingat lah. Mandi. Siap mandi. Ketika jenazah dimandikan. Dia boleh mengurut lah. Ketika jenazah dimandikan. Dia datang jenazah ni tengah mandi. Orang jenazah boleh mengurut lah. Dia boleh mengurut sebelum jenazah mandi. Kalau dia ambil wuduk kat rumah? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dia tak tahu yang jenazah dah mandi ke belum? Atau sedang mandi? Ni guru-guru cakap ni. Orang jenazah kena ambil pakaian. Saya boleh tanya tak? Ya. Yang istiadah tu, dia... dia spesifik untuk hit je ke ataupun asyik yang ketuk-ketuk-ketuk sepanjang hari tu? Ke macam mana? Tak faham apa? Dia apa? Kencing tak lawas. Kencing tak lawas. Dia asyik kencing. Istiadah dia bukan kencing. Dia hat di darah. Darah kan? Di darah. Oh. Dia bukan istiadah je. Dia orang yang sentiasa berhadas. Termasuk istiadah. Sentiasa berhadas ni, istiadah, orang kencing tak tos, orang buasin yang tidak keluar darah, tidak keluar darah. Itu nama jalah. Itu nama jala badas. Bukan jalah. Jalah ada darah wanita. Sisil bau. Yang sisil bau ni orang kecil tak tus. Termasuk lelaki dan perempuan. Jadi orang tentara berhadas inilah yang dikatakan
syarat wuduk pada dia ada tiga syarat tambahan. Apa? Dia kena basuh kemaluan. Kalau menyebabkan kemaluan depan lah. Atau kalau buang air, dia kena basuh kemaluan, dia kena tampal, dia kena wuduk untuk solat. Nombor dua, dia kena buat empat-empat ni selepas masuk waktu solat. Nombor tiga, dia kena buat empat-empat ni berturut-turut. Lepas tu orang yang syazah kalau dia ambil wudu untuk solat isyak, lepas tu nak kena sunat terawih, dia boleh kena sunat terawih. Berbualkan pun tak apa. Kenapa? Martabat sunat itu dan wudu itu pada padu, dia boleh menguasai martabat sunat. Okey. 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 Taklid contoh. Contoh taklid. Apa taklid contoh apa? Dia semayang, dia menghadapi satu perkara. Dia teringat satu perkara. Dia teringat, wah, suami tak bawa kunci pergi surau. Dia kata, kalau suami aku balik. Dia dah gantung satu perkara. Apa satu perkara yang digantung? Suami aku balik. Dia bergantung satu perkara. Dan dia nak memutuskan satu perkara. Aku berhenti solat. Dia mula je rasa hati gitu, maka sebenarnya batal kerana bertaklid dalam hati. Bertaklid dalam solat. Niat untuk memutuskan solat. Ramai orang solat batal sebab tak ada ilmu. Betul. Ramai orang yang boleh baik untuk bertikai semayang. Saya tak boleh cakap siapa lah. Ramai. Tapi sebenarnya ramai. Dah sidai kain, tengok hujan. Allah nak berhenti ke tidak. Kain bau dah kering ni. Batal semayang. Dengan semayang, dengan buruh. Cakaplah hati. Kalaulah hujan, aku tahu apa tu? Bergantung satu perkara. Meletak gantung satu perkara. Kalaulah hujan. Aku berhenti semayang. Memutuskan satu perkara. Apa? Aku berhenti semayang. Maka batallah dia punya solat. Ramai tak orang buat macam ni? Ramai. Ramai Ustaz. Saya pun pernah. Abang kain tu nak hujan. Lawan. Pengakuan jujur Ustaz. Tak apa. Pengakuan jujur tak apa. Yang kalau masuk main semula Ustaz. Ya, yang elok ni kita mengaku salah, baru kita betulkan. Profesor yang dia salah, kita akan betulkan. Ustaz, minta penjelasan Ustaz sikit, tanya boleh? Okay, contoh kita tengah solat ni. Okay, mulut kita ni tengah baca Al-Fatihah. Tapi fikiran dan hati kita berkata-kata, okay, lepas ni aku nak baca surah, contoh surah An-Nas. Tak apa Ustaz? Tak apa. Dia bukan berniat untuk berhenti solat. Kalau contoh kita tengah baca, tiba-tiba kita fikiran dan hati kita berkata, okey aku belum tutup lampu, itu kira batal lah solat Ustaz. Okey, mana tu? Tak dengar yang ujung ni. Okey, contoh kita tengah solat. Okey. Lepas tu hati dan fikiran kata, fikiran kita berkata, aku belum tutup lampu. Tak apa. Tak apa. Kalau dia kata lepas main aku tutup lampu. Tak apa. Kalau dia kata, aku nak berhenti tak tutup lampu ni. Aku nak berhenti tidak. Itu batal. Okey, Ustaz. Faham, Ustaz. Jadi, kalau rakaat keempat, anak aku tak masuk tutup lampu, aku nak berhenti solat. Itu nama apa? Talik. Itu talik. Sebab dia nak berhenti solat, dia meletakkan sesuatu benda yang digantung. Dia sakit perut rakaat pertama. Dengar sini. Dia dah sakit perut rakaat pertama. Aku nak berhenti semayang lah. Nak berak. Batal semayang dah. Atau dia kata apa? Kalau rakaat kedua aku sakit buruk lagi, aku nak berhenti semayang. Itu nama apa? Talik. Atau dia kata nak berhenti ke tidak? Nak berhenti ke tidak? Bolak balik. Please understand the situation. Faham situasi lu?
Kalau dah bolak balik tu macam Ustaz? Berhenti. Ustaz nombor tiga, kalau kalaupun the conditional tu tak tertunai. Walaupun tak tunai. Dia kata darab ketiga, dia tengok macam, oh ni kejap lagi abang aku boleh furau ni tak ada kunci. Tak apalah. Kalau dia balikkan aku kunci dia sebenarnya buka pintu. Abang pula geng kosong enam punya orang. Tiga kali ketuk tak buka, dia tumbuk di pintu. Ha, geng kosong enam. Ha. Panggil tiga kali tak, tak buka pintu, dia jerit tu kampung dengar. Karena kalau abang aku, tapi bukan abang dalam ni lah. Abang dalam ni saya tahu. Panggil, yang abang balik. Tak buka, tidur kat luar. Ha, ni abang dalam ni. Ini, dia kata gitu. Kalau suami aku balik, aku nak, nak buka pintu. Buka pintu ni maknanya berhenti semayang. Tapi suami dia tak balik-balik sampai sengah-sengah ada kuliah ke, pergi ngerti ke. Dia pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah aku dapat habiskan semayang, abang aku tak balik. Sebenarnya semayang dia tidak? Tidak sah. Tidak sah? Ya. Kenapa semayang dia tidak sah? Dia dah bertaklid. Taklid. Dia dah taklid dengan solat. Kau dah sebab jemaah? Kalau imam baca panjang, aku nak muparkah. Okey. Apa je semayang dia? Terus tak batal. Kenapa tak batal? Sebab dia dia bertaklid pada apa mufarakah berjemaah. Ha. Dia bertaklid pada keluar jemaah. Bila keluar jemaah dia masih dalam masih dalam solat. Tapi kalau dia kata kalau imam baca banyak aku dah berhenti. Ha, tu baru, tu baru, baru, baru dia katakan taklid dalam solat, mutukan niat. Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Ha. Ustaz kalau dalam situasi macam Ustaz kata kalau kita sakit perut tengah solat, sakit perut amat sangat. Tapi kita cuba bertahan untuk terus habiskan solat kita. Makruh. Okay. Boleh habiskan. Tapi jangan ada taklid, jangan ada niat mutukan, jangan ada bolak balik. Okey, terima kasih Ustaz. Tu nak jaga hati tu. Niat tu dekat hati je, nak jaga hati. Ada tiga perkara ni habis, sayang. Okey, dah. 9.20 dah ni. Ni kawan kita nak pergi pasau, nak pergi melengkau ke mana tahu ni. Tanya sikit Ustaz. Kalau macam ada kawan saya semalam, dia semayang. Mula-mula, bila kita nak, dia baca doa, istitah, mula-mula nak semayang. Lepas tu, dia tengah-tengah baca, lepas tu dia bukan baca, dia tiba-tiba dia baca ayat apa tu tahiyat at-tahiyatul dia baca. Tak apa, tak sengaja. Dia tak sengaja. Waktu dia gelak-gelak. Waktu dia ulang balik semayang. Macam mana tu Ustaz? Tak apa, nak ulang semayang tak apa. Tapi sebenarnya tak disuruh ulang lah. Maksudnya dia mula balik gelak Ustaz. Gelak-gelak. Ada yang gelak-gelak semayang budak sebenarnya. Okey, cukup lah. Ustaz satu lagi. Jika kita solat jemaah and then kita niat mufarakah, adakah solat jemaah kita dikira tidak berjemaah atau masih lagi dalam jemaah? Kita hanya mendapat sebahagian daripada fadilat lah. Kalau kita satu rakaat, satu mufarakah, satu rakaat je lah kepala. Fadilat. Kita tak dapat semua lah, tidak full. Okay. Besok sambung untuk kelas ni, besok pagi. Ajimio? Ajimio? Ya, insyaAllah. Besok Ajimio eh? Ya, ada insyaAllah. Biasa. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Last Ustaz. Sila. Tentang niat kita tadi tu. Ya. Kita memang dah tahu orang akan hantar barang-barang tapi kita cakap dalam hati kita masa kita kata orang ni hantar macam mana pun aku takkan berhenti. Boleh? Orang ni hantar tak berhenti tak apa. Dia tak boleh niat tu berhenti. Berhenti eh? Okey. Terima kasih Ustaz. Kalau sebelum solat macam mana? Sebelum takbir. Sebelum takbir tak ada niat apa-apa. Orang online dia lama sangat hantar aku semayang lah. Tapi sebelum takbir dia kata kalau dia datang aku berhenti. Lepas tu Allahu Akbar. Boleh. Sebab belum takbir. Belum takbir. Belum takbir, belum masuk semayang. Awal perbuatan takbir. Tapi kalau takbir tak boleh rasa kalau dia datang aku nak berhenti. Atau dia datang kita dah rasa belah bagi. Nak berhenti ke tidak ni.
dah berhenti ke tidak. Ah, itulah berbalik-balik. Jaga-jaga memahami niat. Besok kita cakap perkara wah. Oh. Ya Ustaz, ya Ustaz. Wah nombor 5. Insya-Allah. Ini nombor 5. Nanti kita padam dulu semua ni. Kita sama kan buat nombor 5 kan tak tempat nak tulis eh. Ha, kita padam ni semua. Kita copy tempat lain, kita buat nombor 5 dan nombor 6. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita beri kita sihat untuk belajar eh. Beri kita usia untuk betulkan amal. Allah beri kita amal dan amal ini Allah nilai sebagai amal soleh. Kita niat-niat gitulah. Minta Allah panjang umur kita, kita dapat baiki amalan kita, dapat buat, kita dapat tampung apa-apa kita kurang dulu. Dengan rendah hati kita belajar, mengharapkan Allah isi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barakallahu fiikum alhamdulillah rabbil alamin aku maaf semua pasti banyak kurangan wabillahi alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Alhamdulillah.